Okey, hari ni aku dapat satu task. Task yang aku nampak apa orang kawan-kawan share kat Facebook, kat IG kan. So hari ni aku dapat task tu. So sekarang aku tengah prepare untuk keluar. Kat sini cuaca okey, cun. Cuma kalau tengok tak nampak sangatlah orang keluar rumah kan. Tapi terpaksa hari ni aku terpaksa keluar. Pasal aku dah dapat request barang-barang yang aku kena cari. Okey, ni barang-barang yang aku kena cari hari ni. Bawang besar, bawang merah, bawang putih, santan kotak, telur, sayur, apa ni? Halia, lengkuas, kunyit hidup, gula, maggi, susu pekat, susu cair, beras 5 kilo, sabun cuci pinggan. Murah. Ha, okey. So ni barang-barang yang aku kena cari. Okey, aku dah dapat list apa yang aku kena cari. Dah aku pun dah orang dah request kena pergi cari kan. So kita kena keluar kan, menjalankan apa tanggungjawab ketua keluarga yang berdedikasi. Right, jom. Cergas. Sekarang kita dah ada dalam kereta. So aku nak aku lagi beli barang lah kan. Kita dah standby, kita dah standby barang-barang kita semua. Kena pakai mask, dah ada hand sanitizer. So jom kita pergi kedai. A few inches later. Alhamdulillah lah, so far aku dah berjaya beli barang-barang apa yang diminta kan. So kita dah cari semua, dah settle. Alhamdulillah kita pergi satu kedai je, tak ada pergi mana-mana. Cuma aku nak share dengan korang lah, ni last pokok yang aku boleh cari dekat kedai, dekat tempat aku ni. Ni last. So dia cakap lepas ni dah tak ada pokok lagi yang dihantar. Aku pergi dekat Katek tadi pun tak ada ukuk, habis, clear. So dalam kampung aku ni, ni lah last ukuk yang ada untuk disap. Ha, ni lah dia last. So aku tak tahulah apa nak jadi lepas ni nak isap apa kan. Okay, dah setakat ni lah dulu vlog kita hari ni. So kita jumpa lagi esok-esok kalau ada rezeki. Dalam masa yang sama, korang jaga diri korang. Okay, jangan buat benda-benda mengapu. Sila jaga diri. Just stay at home. Okay, assalamualaikum, bye-bye.